Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, rekan-rekan blogger dan juga ada semua pengunjung mall Bali Galleria, boleh kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Woo! One year, high brain connected, color of your life. Selamat siang kepada rekan-rekan media yang hari ini sudah hadir. Ya, jadi di kegiatan kita hari ini ada press conference untuk Hasio. Kemudian mungkin beberapa dari rekan-rekan masih asing dengan saya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eka. Jadi saya di DPS Bali sebagai instruktur di Yamaha Technical Academy. Nah, tadi berkaitan dengan produk terbaru Hasio, di mana mungkin rekan-rekan sudah sebelumnya pernah mengetahui bahwa engine yang digunakan oleh Yamaha khususnya untuk Matic saat ini kan Blue Core, kan seperti itu ya. Hanya saja di 2022 ini adalah sedikit pembaharuan gitu. Kata-katanya masih Blue Core, cuma belakangnya embel-embelnya ada hybrid kan gitu ya. Jadi rekan-rekan media di sini pasti juga sudah mengetahui bahwa sekarang ini yang santer itu adalah informasi mengenai electric vehicle. Ya, dimana kendaraan itu sudah yang dari awalnya combustion engine sekarang mulai ke menggunakan motor listrik kan seperti itu. Nah, untuk kesempatan yang baik ini, jadi di tahun 2022 Yamaha mulai ya merasa relevan, jadi kita akan smooth shifting Pak. Jadi dari combustion engine itu nanti ke eranya elektrik gitu. Namun di Fasio ini mulai disebutkan dengan istilah hybrid. Tapi yang dimaksud di sini adalah hybrid power assist. Ya, di mana fungsi dari hybrid power assist ini nanti adalah untuk menambah akselerasi dan torsi pada saat start awal. Jadi kalau rekan-rekan tahu sebelumnya adalah Blue Core itu identik dengan efisiensi, kemudian handal tenaga kan gitu ya. Nah, sekarang di hybrid ini tenaga itu ditambah lagi dari penambahan hybrid yang dimana didapatkan tenaga dorong itu dibantu oleh smart motor generator, sehingga pada start awal daya dorong yang diberikan oleh combustion engine nanti berpadu dengan smart motor generator, sehingga nanti mendapatkan dayanya 6,2 kW dan torsinya itu menjadi 10,6. Nah, sehingga fungsi dari si hybrid ini adalah dia bekerja secara simultan untuk membantu engine bekerja pada saat start awal selama 3 detik. Sehingga yang dirasakan oleh pengendara nanti adalah ketika digunakan di perkotaan, yang utamanya karena Fasio ini kan lebih identik digunakan untuk daily use. Ya, dimana kalau perkotaan itu kadang-kadang ada kayak traffic jam, perlu stop and start kayak gitu. Nah, Fasio ini sangat mumpuni. Jadi nanti ketika start awal akselerasi itu dirasakan lebih enak, lebih baik daripada generasi yang sebelumnya karena Fasio sudah menggunakan new generation Blue Core engine. Terima kasih. Thank you Pak Eka. Terima kasih, manggilnya Pak Eka aja ya. Terima kasih Pak Eka. Jadi Blue Core hybrid ya Pak ya. Teman-teman pasti udah siap-siap, aku mau kasih pertanyaan dong. Wih, tunggu dulu. Kita mau lanjut lagi, mau ngobrolin bagaimana fitur-fitur yang dihadirkan dari Fasio ini. Selain mesinnya yang Blue Core Hybrid, apa sih fitur pendukungnya supaya kita semua beralih ke Fasio? Silakan untuk Bapak Surata, kasih tepuk tangannya dong. Baik, selamat pagi rekan-rekan media dan blogger yang bisa hadir pada acara launching ya, dari rekan-rekan komunitas juga. Perkenalkan, saya Niman Dedi Surate di Yamaha Institute ya, mencoba untuk memberikan sedikit informasi tentang fitur yang apa yang ada di Fasio ini. Yang pertama saya lihat dulu dari sisi desain ya.
Desainnya yang kita tawarkan di sini adalah desain yang fresh, beda dari yang sebelumnya yang ada ya banyak oval-ovalnya ya mungkin ya. Dari nama Fascio kita sudah bisa melihat bahwa ini kombinasi dari nama fashion dari bahasa Inggris ya, kemudian ada Lisio dari Italia, itu mempunyai arti simple fashion ya dari sisi desain. Kemudian fiturnya yang lain, kita dari teknologi Y Connect kita sudah sematkan di motor standar kita. Ya mungkin Bapak Awas sudah tahu apa saja yang bisa dilihat di dari fitur Y Connect kita. Ya sudah dari sebelumnya beberapa tipe sudah kita sematkan Y Connect. Kemudian ada speedometer. Dari speedometer sangat full digital, kemudian informatif, banyak informasi yang didapat, termasuk juga informasi baterai, ya koneksi dengan HP. Kalau misalnya ada notifikasi ya, telepon masuk dan message masuk. Kemudian kita juga dilengkapi dengan electric power socket, ya karena untuk aktivitas anak-anak muda yang menggunakan Fascio saat ini gadget itu sangat apa penting sekali ya Pak ya. Jadi baterai dari gadget kita sangat bisa diisi pada saat kita perlukan. Kemudian ada laci double di depan yang bisa untuk membuat barang ya di depan. Kemudian ada hook yang double juga untuk membuat barang, membawa barang. Kemudian dari bagasi juga kita lebar ya 17,8 volumenya. Kemudian dari ban dengan pelek 12 inci tubeless ya, jadi tidak khawatir kalau misalnya kena paku di jalan. Lampu depan sudah LED, itu dilengkapi juga dengan lampu hazard. Ya, mungkin itu yang beberapa yang mungkin kita singgung di sini. Misalnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Terima kasih selalu. Thank you Pak Suleta, terima kasih. Ini aku suka ada tiga aksesoris yang dapat dipasangkan di aksesoris sport ya Pak ya. Yes, itu ada untuk outer luggage-nya, terus juga ada leg soft bag, terus juga ada cover panelnya. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan ataupun juga kebutuhan dari pemilik Fascio ini. Udah siap dengan pertanyaan? Oh pastinya siap banget nih ya rekan-rekan media. Tapi pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah teknis disimpan dulu ya, nanti kita akan bahas untuk detail mengenai teknisnya nanti setelah Advent Moment. Oke. Okay? Jadi pertanyaan di luar teknis aja dulu. Silakan teman-teman blogger. Oh, oke, okay, baik. Bli, langsung pertanyaannya. Perlu pakai mikrofon ya? Enggak ya? Usah. Udah kedengeran. Oke, Pak. Saya mungkin simpel aja nanya. Ini kalau enggak salah kan berarti Yamaha akan membuat sebuah segmen sendiri yang namanya Kasih Yamaha. Berarti kalau saya konotasikan dengan Maxi Yamaha yang ada di dalamnya ada beberapa fit atau beberapa unit beberapa produk, berarti Kasih ini bukan berhenti cuma di Fascio aja, berarti akan ada adik-adiknya lagi seperti itu. Kakak. Yes. Nah, udah itu aja sih paling, Pak, satu pertanyaan aja. Oke, okay, thank you ya, terima kasih pertanyaan dari Bali Motoblog. Kita juga melihat perkembangan nanti ya, ini Pak ya, permintaan dari konsumen kita untuk kedepannya seperti apa, seperti itu. Misalnya kalau dilihat bagus perkembangan, kita akan keluarkan varian barunya lagi untuk seperti yang di varian-varian yang lain. Karena memang seiring dengan perkembangan teknologi dan tren saat ini, motor memang bukan sebagai alat transportasi seperti itu. Jadi juga untuk gaya hidup seperti itu ya Pak ya, jadi sesuai dengan karakter dari konsumen kita seperti itu. Kalau memang masih perlu pemenuhan di dirasa belum cukup dari konsumen, kita akan mengeluarkan yang varian baru seperti itu. Kita lihat ke depannya, kita intip juga kompetitor ya kan. Siap, pertanyaan berikutnya. Oke, okay? Oke, okay, selamat siang Pak. Gini Pak, dengan siapa Pak? Sorry, saya dengan Fauzi dari YouTuber Bali, vlogger Bali. Nah,
kalau kita amati dari Fazio ini sebenarnya kan sudah komplit banget ya, fitur sudah lengkap yang diberikan, sehingga konsumen ini merasa untung banget dengan harga 20 jutaan men gitu loh, ketimbang yang sebelah gitu kan. Nah, apalagi ada hybrid. Kita penasaran ini kira-kira kalau ada faceliftnya, yang pertama kali ingin dihadirkan permainan warna atau permainan desain lampu. Nah, biar siapa tahu ada bocoran sedikit nih, kira-kira nanti faceliftnya kira-kira bermain di bagian mana nih, warna atau lampu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi ya. Mengenai hal itu kita belum bisa menjawab ya, karena dari desainer. Oh, sabar atau lampu? Kayaknya kok udah gak sabaran nih Pak. Pertanyaannya langsung diutarakan saja. Ini aja kontennya belum selesai kan? Tenang dulu. Iya. Udah tahu harga lagi Pak, 20 jutaan. Udah tahu harga. Ya sudah kan, memang udah di-share kan? Coba dicek deh sama Jakarta sama lu. Oh sama Pak? Berarti bandingan murah. Oh. Contoh pengen terus digempur, terus jadi. Oh ya, nanti satu. Jadi poinnya yang terpenting adalah ini kan buka, kalau dilihat di pada waktu launching ya. Ini kan kita kayak kita kemarin punya Maxi ya Ma. Ini kan kita punya Classy ya Ma family. Ingat ini baru keluar yang paling dasar loh ya. Yang paling pertama nanti pasti akan keluar yang lain. Itu gua aja. Ya kan, tolong nabung-nabung lah ya. Dan tergantung diskonnya Pak. Udah usah diskon, jangan, nanti saya bayar gaji siapa? Terus nanti selama exhibition ini saya bayar gaji susah, bayar mbaknya susah. Soalnya mahal. Bapak kok curhatnya sama saya, sama Ari juga Pak, sama Ari. Jadi santai aja ya. Ari ada lain? Oke, siap. Udah ya, terjawab ya.